Enak ya? Enak banget. Seru. Kecap. Kecap enak. Lidah hilang. Lidah ya. Dari sambel. Dari sambel. Halo Ciamikers. Yeay, ketemu lagi bersama gue Avandi dan Andri. Kali ini hujan lagi. Hujan ya. Hujan tuh enaknya makan yang anget-anget. Anget-anget, pedes-pedes gitu. Pedes-pedes. Ya. Pedes. Tapi lagi. Kali ini kayak makannya pedes sih, bukan anget sih. Panas kali ya. Iya. Tapi ada kangkung ya. Kangkung ya. Terus gue lihat ada pete. Ada pete. Terus ada ikan atau ayam. Ciamik tuh. Wah, ciamik dah. Kita kali ini menuju ke arah daerah Tebet, Jakarta Selatan itu. Betul, Tebet Timur Selatan. Selatan, Jakarta Selatan. Selatan ya. Ada kedatangan tamu lagi. Jadi, challenge ya, bukan challenge ya, tapi kolaborasi. Kolaborasi. Jadi biar penasaran, lu ikutin terus perjalanan kita menuju ke Tebet. Salam Ciamik. Oh, pelangi tuh. Kembali lagi bersama gua Andri dan Rida. Rida sama Avandi. Seneng banget. Seneng banget. Kita juga udah lama mau ketemu Rida, akhirnya ketemu Rida sekarang. Terima kasih banyak. Sama-sama. Ini ini makanannya berlimpah loh. Ya. Kita harus ngabisin bertiga. Ya. Buat gak nih? Sambal. Enak-enak. Iya. Jengkol. Ayo jengkol. Ih, jengkol lo mana tadi gua pesen 2 ya? 2. Waduh. Enggak apa-apa karena yang suka jengkol ada 2. Wih, pete. Pete. Rida suka enggak jengkol? Pete. Pete, jengkol. Oke. Oke-nya oke. Penutupan gitu ya. Oke. Jadi sebelum kita makan, kita berdoa menurut agama kita masing-masing. Boleh. Oke, kita berdoa ya. Amin. Amin. Ladies first. Ladies first. Mau ayam? Mau. Oh. Wih, dia suka timun. Tapi Rida excited banget. Wih, iya. Sama kayaknya masih cocok cabe. Banget. Avandi kayaknya cabe dulu nih. Gua ambil cabe. Wah. Kangkungnya kangkung plecing. Nah ini tadi khas apa ya nanya? Plesendok, plesendok. Wih. Jamek. Silakan. Wih.
ke timur. Iya, sambal lagi mana? Dia udah cocok sambal. Pedas. Nah, pedas. Pedas banget. Pelas langit. Wih. Wih. Judulnya aja Devil tuh. Buset. Devil. Gua grogotin ini ya. Enggak, gua cuma gagal fokus sama jengkol. Jengkolnya enak loh. Ya. Yeah. Sambalnya coba lagi, Aduh, duh. Udah, jago banget makan cabai ini. Dia emang jago sambal. Kita ngeri juga. Ini sambalnya enak banget. Enak banget ya? Enak banget ya? Sambal terasi, segar banget sambalnya. Tadi gue cium sih enak banget. Iya. Sambal enak. Enak. Dia bilang mau pete. Dikasih banyak. Dia pete nih. Pete. Cok! Bener, sambalnya juara. Nah. Nyamik. Jadi menurut Yuda ini emang bener enggak dibuat-buat sambalnya itu? Bener. Ngeces. Iya nih, makanya jarang tidak ngeces gini. Bener. Bibirnya juga udah perih banget, ya. Pokoknya sambalnya juara banget deh. Sambalnya enak ya? Iya. Ayam Rida? Mau. Ayamnya ada dua. Kamu satu. Beneran nih? Dipesan untuk kamu. Aduh, baik banget sih. Kamu kan tadi mau ayam. Iya, kita mau ayam. Nanti ada ikan bakar ini apa ini? Jambal. Jambal roti. Gede banget. Ukurannya gede-gede guys. Berarti gua ikan ya? Enggak. Nih, pan. Bener sambalnya pedes ya? Banget. Aduh, tapi enak seru ya. Kalau mau kecap kasih tahu ya, ada kecap. Ini gue butuh kecap. Lah, kok itu banyak? Gak apa-apa. Lidah pakai nasi sama sambal aja. Udah pas ya? Udah pas lidah. Yamik banget, ayamnya empuk. Empuk. Sambalnya enak. Ayamnya enak. Ayamnya juga wangi loh. Nggak seperti ayam pecel biasa. Udah pedesan. Rida jago makan pedes ya. Dan suka ngeliat videonya Rida. Rida juga suka. Aduh, thank you. Kalau pengen tahu, ini adalah kolaborasi Rida yang pertama kali. Iya. Baru pertama kali? Iya, sebenarnya yang ngajak Rida udah banyak. Cuma Rida kan nggak pede. Ini Rida berani-beraniin diri gitu. Jadi sama-sama belajar ya. Enjoy. Di replay senang banget ya. Sama-sama. Enak banget. Jadi mesti cobain jengkolnya. Awil, tapi ini sambal lagi. Pedes guys, ini sambalnya benar-benar pedes. Gue udah nangis nih air mata. Aduh. Jadi sambalnya nggak usah takut kehabisan sambal. Langsung ada di meja. Kan tidak dicas lagi apa dicas lagi? Enggak dicas lagi. Ada kantong plastik kan kita bawa pulang ya? Iya. Enggak boleh guys. Enggak boleh. Segala sesuatu kita harus jujur. Jengkolnya digoreng ya? Goreng. Cobain. Coba. Ciamik. Wih. Empuk ya? Depan-depannya keras tapi dalamnya empuk. Petainya juga wangi. Enak pokoknya. Remeler nih. Enak banget. Sama. Kelemahan gue ya, kalau makan pedas itu pasti pilek. Oh gitu. Kayaknya tuh kelemahan Rida juga deh. Sama ya. Kalau gue makan pedas sedih. Nangis ya. Kenapa? Pedas soalnya. Hidung seksinya ini udah mau ngalir ini. Sama, nggak usah pakai bibir merah ya. Nih, ciamik nih, mangkuk, plecing. Ini khas Bukit Tinggi nih. Ciamik banget ya. Satu sendok lagi ternyata. Aduh ya. Ini sambalnya nggak pernah berhenti nih. Ini kalau nggak digeser nih, kita buang terus. Aduh. Ikannya. Rida selain dia bisa makan pedas, dia jago masak juga. Sama jago jual properti. Rida, planningnya mau merayu dua orang ganteng di sebelah Rida. Beli properti. Untuk datang ke tempat tinggal Rida, mau tak masakin, mudah-mudahan mau. Mau dong. Rida masakin yang pedes banget. Aduh. Pedes lagi ya, ternyata pedes banget ya. Langkungnya keraus-keraus. Bener. Kapan tuh artinya? Masih keras dan masih segar gitu. Masaknya pas banget, gak bisa ngomong gue. Rida kayaknya memang udah mulai nangis ya. Iya. Kasian dia. Oh iya, sedih dia.
Gue juga mulai nangis gue. Seru banget. Gila bener. Dia suka ya, kepala. Kepala gak sih lo? Ini ciamik banget. Ciamik. Terus masih panas, bikin perih. Iya. Makanannya panas, sambalnya pedes, udah deh pas banget. Terus guys. Oh. Kayaknya nggak mau berhenti loh. Yuk, sedikit lagi. Nambah lagi. Ya, emang ini enak banget. Ini yang benar enak, enak. Mas, coba plastiknya, Mak. Dia sedikit, gue sedikit dah. Ya, dia sedikit, gue juga sedikit dah. Ayo. Oh. Ciamik. Ciamik. Ayo beneran. Belum pernah Rida makan kayak gini. Seru banget. Seru banget. Tapi asik Rida makannya. Gak jaim. Enak banget. Tapi gue walaupun nangis, gue tetap tersenyum. Perut udah mulai panas. Padahal tadi Rida rencananya mau makan bitik. Ternyata gak bisa ya. Habis guys. Pulang-pulang aja. Kita bantuin ya. Ya aduh, makasih. Ya. Makan. Sudah aku balap, ini benar-benar enak. Kepala gue udah pusing nih. Bener? Oh. Wow. Ikannya yang ciamik nih. Guramenya juara. Ayamnya juara. Guramenya gak bau lumpur. Yang makan juga juara. Juara. Aduh, perut udah mulai mana? Wow. Hey guys, gue udah nangis. Kalaunya emang beneran enak. Enak, bukan ya? Cuma enak, ini gurinya emang gurih-gurih beneran. Kita pesan juga porsinya pas, tuh yang mau pas mau kemari. Coba ini ikan salem. Sama apa? Pedak. Pedak. Tumis, cumi. Wah, cuminya mantep aja. Waduh. Ciamik. Habis guys. Tanggal 10, 20, sama 30, tutup. Udah habis. 27. Biasa kalau kepedesan kurang konsentrasi 30%. Kepikiran sama sambalnya. Enak banget, enak banget. Enak ya. Thank you sudah mengundang Rida ke sini. Sama sama Rida. Enak. Ini pilihan yang tepat. Pasti cocok buat Rida. Banget. Ada yang cocok ya. Enggak ada yang enggak cocok, semuanya perfect. Jengkolnya. Rida pete aja. Iya. Rida pete aja. Habisin, cos. Yuk, cos sama pete. Cos. Ciamik. Aduh, ya ampun, yakin habis. Jengkol habisin. Pak sambelnya, men. Sambelnya. Banyak. Tadi penuh. Full. Terima kasih sudah nonton kita kepedesan. Tapi enak banget, seru banget. Sampai nangis, tuh Rida juga sampai nangis. Kata Rida, pulis ya. Kuat juga. Kuat, dia hebat. Gue juga suka dia. Ini sambelnya benar-benar pedas. Dia benar-benar pedas. Dan apanya berasa tuh? Gue sampai gak bisa ngomong, terasinya berasa ya. Semuanya terasa, segar-segarnya terasa. Nonjok banget gitu ya. Ini makanan khas Bukit Tinggi. Bukit Tinggi. Enak Rida? Enak banget. Aduh, syukur kalau Rida suka. Ciamik. Aduh. Enak, Fandi? Enak, bingit. Enak-enak bingit. Bingit-bingit bingit. Tapi ciamiknya nggak ciamik, kayaknya gini deh. Ciamik! Terima kasih guys sudah nonton. Jangan lupa untuk subscribe channelnya Rida. Rida. Terima kasih banyak. Dan jangan lupa juga subscribe channelnya enjoyaja.com. Juga follow Instagram kita yang ada di deskripsi di bawah ini ya. Jadi kalau lu mau guys, lu mau ngelihat Rida pedes-pedesan, lu mampir ke channelnya, lucu banget. Gue suka banget videonya, jadi lu mesti mampir. Mesti mampir. Mau lihat Rida masak juga ada di situ, semuanya lengkap. Ya, di belakang kita kasih linknya, di bawah kita kasih linknya guys ya. Nanti juga kita akan collab dengan Rida, kita akan diculik rumahnya. Makanya subscribe channelnya dulu. Yeah. Oke guys, terima kasih. Jangan lupa selalu tersenyum, berpikir positif, dan selalu berbuat baik senantiasa. Salam ciamik. Thank you. Aduh, seneng nih temennya Rida. Exo. Ciamik. Tonton guys, seru. Kesukaan lu, Dri. Iya, Pak.
Apa kabar, Pak? Ini berapa? Alhamdulillah, ini 10. Yang kecil-kecil ada, Pak? Yang kecil ada. Oh, yang kecil-kecil boleh? Kecil-kecil boleh, Pak. Yang kalau kecil-kecil berapa? 13. 13. Oh, dagangnya selalu di sini? Alhamdulillah, iya. Oh, selalu di sini. Iya, Pak. Oh, ini dari sore ya, Pak, ya berarti, iya, ya, Pak? Dari sore. Nih, dia kerupuk. Purnama kesukaan. Purnama. Dua deh, Pak, dua. Dua. Selalu yang jual memang tunanetra ya, Pak, ya? Iya, kebetulan itu memang tunanetra. Oh, ya. Bagus, ya, Pak, ya? Iya, karena nggak ada kerjaan lain, iya, aja. Iya. Jual kerupuk. Ya, yang penting halal, Pak, ya? Iya, ini uangnya kembali. Ya, uangnya berapa? 100. 100. Ada apa enggak, ya? Kembali saya 50.000 aja. 50? Iya. Kalau nggak ada nggak apa-apa. Ada. Udah. Udah ya. Iya. Yo, Pak, ya. Iya, makasih. Makasih, Pak. Ya. Dengan Pak siapa, Pak? Pak Salim. Pak Salim. Ya. Makasih, Pak, ya. Iya. Sukses ya, Pak. Iya. Amin. Ya, amin, Pak. Oleh-oleh buat rumah.